Ini dengan siapa masnya? Alvan. Ini salah satu kru di sini ya. Ini ya itu ya bakul kopi ya. Barista. Jadi airnya akan turun sendiri gitu. Gak boleh asal ditekan airnya. Jadi dia proses memasak kopinya. Wala. Vietnam grape. Grape itu grape. Grape apa grape? Grape. Oh, grape. Oh, grape. Kayak Fast and Furious ya. Oh, bukan grape. Jadi kopinya kopi Lebon. Ribon apa Lebon? Lebon, lelaki bontang. Oh, kopi Lebon itu artinya lelaki bontang. Jadi ini biasanya untuk milenialis ya, apa? Milenial. Iya, soalnya biasanya milenial tuh enggak terlalu suka pahit. Beda dengan umum ini tadi, dia memang udah mengalami pahit hidup. Ya kayak kita-kita ini udah mengalami pahit hidup. Kita udah ngalamin yang manis-manis hidupnya. Jadi ngopinya yang pahit-pahit biar balance. Oh, gitu loh. Ya. Jadi ini yang manis ya, manis. Pakai gula aren. Enak. Setelah minum kopi yang pahit tadi, kopi apa tadi ya? Arabica ya. Pahit. V60 kena ini, ya ini ibaratnya kalau minum jamu, ini tombonya ya. Enak-enak ini tadi nggak pakai gula, ini Vietnam Drip. Drip. Vietnam Drip, nggak pakai gula, jadi dia untuk manisnya memakai susu SKM. Susu kental manis. Itu kental mantul. Susu kental mantul. Jorok. Terus sore-sore jangan jorok-jorok njas. Porno-porno. Itu kental manis. Itu kental manis. Bagi gue tetap pahit. Tapi pahitnya masih bisa ditolerir ya. Sebenarnya kopi Arabica Robusta itu bedanya di mana sih? Ya itu tadi pahitnya itu. Oh, jadi kalau apa? Robusta dia cenderung pahit. Roh Arabica. Robusta. Iya. Makanya kebanyakan orang yang kopi pakai susu itu Robusta. Oh,
Jadi Robusta memang lebih pahit daripada Arabica. Oh, ini lebih manis karena susunya yang lebih banyak. Ini karena susu banyak. Ya. Ini artinya lebih banyak jadi manis. Ya. Ini pakai SKM tapi kopinya lebih banyak. Kalau ini pakai espresso. Kopinya beda. Sekitar 30-40 ml. Sisanya gula aren dan susu. Jadi rasa itu dipengaruhi dari cara pengolahan. Ya. Sama ya ukuran tadi ya, ukuran cc tadi ya, rasio air. Jadi artinya kalau ini sebenarnya nggak pahit kalau buat yang biasa ya, ya ini ya. Ada juga B60 yang memang mintanya tebel, dia agak pahit, tapi kalau ini soft banget kalau menurut saya. Lagi ini manis juga. V60 ada yang minta agak tebel, artinya lebih pahit lagi. Kadang ada yang minta Robusta pakai. Tadi udah pak gula ya? Tanpa gula, sebaiknya begitu. Karena gula untuk kalau dicampur ke kopi yang begini rasanya asam. Rasa kopinya malah rusak. Cenderung asam kalau pakai gula. Tapi bukan kalau kopi itu asam semua? Enggak semuanya. Macam-macam. Rata-rata memang Arabica itu lebih tinggi asamnya dibanding Robusta. Tapi ada yang bisa dikendalikan, ada yang tipis, ada yang betul. Nah, ini pertanyaan paling bodoh lah. Ya. Kenapa sih kalau kopi dijual di kafe-kafe gitu pasti harganya mahal? Artinya menurut segmen menengah bawah lah ya. Artinya pasti harganya mahal. Oh, minum kopi sampai 25.000, 30.000. Sebenarnya yang buat mahal kenapa? Karena rata-rata harga-harga kafe cuma rata-rata segitu ya. Karena kopi itu nanamnya nggak mudah. Kafe mentang kopi. Enggak, bukan masalah nanam kopinya, tapi kenapa harganya dibuat berdasarkan apa? Kenapa? Harganya berdasarkan apa? Kenapa rata-rata setiap kafe, mau kafe besar, mau kafe kecil, rata-rata kopi. Nanamnya susah, merawatnya susah, butuh ketelatenan. Petani itu butuh ketelatenan, banyak hamanya, kita harus jagain dari hama, dari panas, dari suhu, dan rata-rata untuk Arabica itu ditanamnya di lereng-lereng gunung. Nah, itu prosesnya panjang, dari petani memanen, terus dibawa ke dipanen, dijemur lagi, nanti dijual, di roasting, prosesnya panjang sampai ke meja barista. Nah, itu prosesnya panjang sekali. Jadi kalau kopi dijual murah ya kasihan petaninya gitu. Harga olahannya kan rata-rata seperti ini, biar 25-30 ribu ya. Mau yang kafe yang udah punya nama besar di mall juga rata-rata ya kurang lebih paling cuma 16 kita 10 ribu ya, kayak di mall-mall. Jadi emang kopi itu emang nilainya tinggi ya? Iya, emang nilainya. Nilainya tinggi ya? Komoditi terbesar kedua di dunia setelah minyak bumi. Kopi. Iya kah? Iya. Kok kan suka dipusat? Boleh, silahkan. Jadi kopi tadi menurut, udah boleh menurut ya, datanya ada ya? Datanya ada. Kopi itu komoditi nomor 2 setelah migas, setelah minyak bumi. Kopi. Artinya Indonesia tuh kopi itu nggak ada ngimpor kan? Ada. Kalau kopi impor ada, mungkin buat memenuhi selera apa ya, pilihan ya. Jadi biar ada varian lain. Kalau sebenarnya negara kita sendiri kopinya banyak, hampir di setiap Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Papua, Flores, Kalimantan pun ada kopi. Ada. Ya. Jadi beda tanah, beda rasa. Beda. Walaupun sama-sama misalnya Robusta atau ya. Robusta. Beda. Beda iklim, beda suhu, beda dataran tinggi rendahnya, itu beda rasa. Jadi potensi kopi Indonesia itu masih tinggi ya? Tinggi banget. Jadi kalau untuk potensi membuat kafe seperti ini masih tinggi ya? Masih tinggi. Masih tinggi. Asal dikelola dengan baik ya.
Iya pasti lah. Ya benar topungnya. Iya dong. Ini buka sampai jam berapa, Mas Anjas? Sampai jam 12 malam. Dari jam 5 sore. Jadi 5 sore udah buka sampai jam 12 malam. Makanannya apa aja? Ringan aja sih, lebih ke snack. Indomie, kuah, goreng, roti bakar. Pokoknya SNI lah ya, Indomie ya, gitu ya. Nusantara. Nusantara, seperti namanya, kopi Nusantara. Di sini ciri khasnya pakai manual brewing pokoknya ya. Tempat lain nggak ada yang pakai itu, semua pakai mesin ya. Espresso. Ada juga. Ada kan? Rata-rata sekarang udah pada pakai mesin espresso. Jadi yang buat espresso sirup espressonya itu pakai ini. Iya. Manual itu ya. Oh, manual brewing kan nggak cuma itu ya. V60 tadi itu manual brewing. Ya. Pasti nggak doyan ini kan? Doyan aja. Doyan lah kamu tuh. Air. Di sana ada tulisan tuh Nusantara, terus ngopi, ngobrol, nganu. Nganu tuh kesannya negatif ya. Oh itu dia lagi nganu, oh, pasti negatif. Tapi tidak apa. Namanya untuk menarik. Enggak. Apa? Nganu itu bisa apa aja. Ngegaplek bisa. Ngebaca-baca bisa. Ngebaca-baca. Nganu-nganu lah. Pokoknya nganu ya. Jadi masa mau mati. Jadi hashtag-nya Nusantara Kopi itu ngopi, ngobrol dan nganu. Aku nganu sama dia. Oke, okay, guys. Jadi tadi obrolan ringan sama salah satu teman saya. Dia juga penikmat tanaman hias soalnya. Ya sama wirausaha saling mengunjungi di kedainya, namanya Kedai Nusantara Kopi. Kedai Kopi Nusantara. Kedai Kopi Nusantara di daerah Pisangan, Kota Bontang, Kalimantan Timur. Jadi potensi kopi buka usaha seperti ini masih tinggi. Karena banyak orang-orang yang mau suka ngopi. Ngopi dan nongkrong pastinya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa ya, seperti biasa. Makasih Mas Anjas. Sama-sama.